Hi guys, welcome to my vlog. Memanfaatkan waktu untuk melakukan photoshoot. Photoshoot di butik yang memang seharusnya menjadi butik, ya. Karena kemarin saat-saat ini sih khususnya butik aku kan terjajah oleh PE Maigun, ya. Jadi jualan PE di butik nan megah ini. Jadi hari ini butik kembali fungsinya sebagai butik. Dan aku tuh udah lama banget, mungkin bisa setahun apa dua tahun aku udah nggak kolaborasi dengan sahabat aku. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama dia, kira-kira siapa, tunggu aja. Kalian bisa lihat hari ini lewat label aku yang Love by Ivan Gunawan, itu merupakan khusus wedding line aku. Jadi aku bikin kebaya, bikin baju adat, bikin international wedding juga, jadi semuanya aku buat. Nah, kali ini kita photoshoot itu untuk kebutuhan social media butik baru. Jadi aku, gila, aku juga udah lama banget gak pernah bikin kebaya stok, ya. Ini aku alhamdulillah bisa dapat mood lagi untuk bikin kebaya wedding, tapi buat stok, bukan buat pengantin. Lihat deh, itu tuh Juni lagi nata. Aduh, warnanya, my god. Itu untuk kalian ketahui guys, bahwa itu bahannya itu polos, tapi kita aplikasi dan payet sendiri. Kurang lebih itu payetannya mungkin 2 bulan, ya Yun? 2 bulan dari bulan Februari. Dari bulan Februari itu mayetnya tuh. Jadi cocok banget nih kalau misalnya era sekarang social distancing, di rumah pada belajar mayet aja, say. Mumpung lagi di rumah, ya kan, belajar mayet, buka payetan. Udah paling best. And you know what? Bulan April aku baru saja meluncurkan, hari ini aku buka pertama kali Kejora Coffee. Nah, jadi ini karena sekarang ini kan lagi social distancing, jadi kan kafenya nggak bisa buka operasional orang untuk datang. Jadi kita bikin yang take away. Jadi ini minuman yang 500 ml. Ini ada tiga menu, ya, tiga varian yang aku jual sekarang. Yang pertama ada ini. Jadi gini, kalau di Kejora Coffee itu semuanya berkaitan dengan bintang, ya. Jadi astrologi. Kalau aku kan Capricorn, berarti aku punya minuman namanya The Capricorn Latte. Nih, maaf ya nggak bisa dibuka karena udah di packing nih, say. Ya ribet lagi gue buka tutup tutupnya. Pelit amat. Bukan pelit, say. Ini udah di packing, udah rapi, ngerti nggak lu? Ya, ini Capricorn Latte. Ya, ini one of the best varian yang ada di Kejora. Terus deh gitu ada Leo Strawberry Cano. Jadi kopi tapi ada rasa stroberinya. Oh, di tempat lain enggak ada. Terus buat kalian yang suka coklat, aku punya coklat namanya Sagittarius Chocolate. Kenapa? Hah? Oh, salah. Sagittarius Choco Milk. Ya, namanya juga hari pertama, ya, say. Yang gue buat sendiri, tapi gue lupa. Nih, kayak gini. Oke? Okay? Nah, jadi kopi ini buka di apartemen Roseville Soho and Suites di daerah BSD. Tapi bisa juga dibeli dengan cara pakai Tokopedia, pakai WhatsApp, nomor WhatsApp juga. Terus udah gitu ada GoFood juga bisa, ya? Iya, bisa. Gitu. Minggu depan bakal buka di daerah Jakarta Selatan. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Jakarta Selatan juga bakal bisa beli. Ini namanya Kejora Coffee Jaksel, ya, karena kita kan CC Jaksel. Yo! Kangen gak sih? Rasanya kayak pingin meluk banget. Jadi kita ini tadinya mau photoshoot kapan sih?
Sebelumnya minggu lalu ya? Dua minggu lalu. Dua minggu lalu, tau gak sih gara-gara Rio memotret di sini? Karena Rio ngomong gini, Ma, lu manggil gua Ma apa bro sih? Ma ya? Bro. Ma, ada lu just so bro. Ya kan? Jadi Rio gini, butik lu rame gak? Jangan rame-rame ah. Demi Rio motret, hari ini PY Maigun libur. Wow. Gua bayangin, rame. Berapa omset yang gue alami kerugian hari ini? Gila gak? Demi seorang Rio motret. Karena Rio ini kan tinggal di luar negeri ya? Fluid ya? Kalau saya mau ke Fluid juga harus pakai tanda pengenal, paspor, pasal. Ya kan? Gak ada masalah. Ma, kalau misalnya diinget, Ma, kita tuh pertama kali perjumpaan berapa tahun yang lalu sih? Kemarin gue habis ngerapin file ya. Ya. Kalau nggak salah 8 tahun lalu. Oh my god. Aku tuh inget banget pertama kali aku foto Rio motret itu pertama kali. Nih, diam ya. Diam. Tapi pada waktu itu gue photoshoot pertama kali lu di daerah Jalambar ya, Ma? Mana, Ma? Kota. Yang di kota? Enggak, yang di itu lo, studio lo dulu, yang naik tangga ke atas. Oh, Cideng. Cideng. Ya ampun. Masih ingat nggak, Cideng? Ingat. Deket Cahaya Art of Beauty. Iya, kan? Mana? Nih, waktu gue koleksi ini, inget nggak? Ingat. Yang show bareng Mina Thomas. Ingat. Kan gue foto. Oh, iya. Ini pertama kali. Inget nggak? Ingat. Abis itu. Bikin photoshoot dan video di kota Misterius Regal. Ingat oh, gak? Itu yang cewek bule. Yang cewek bule kita suruh telanjang, bajunya digantung. Ternyata dia mimpi. Kalau gak salah PDKT-an ikut kan? Gue tuh playboy. Cantik loh itu loh. Cantik loh, say. Gue tuh emang targetnya sama cewek-cewek luar negeri deh. Sama Ayu cantikan mana? Ah? Nih. Oke. Mana sih? Siapa ya namanya ya? Lupa. Nih, iya kan? Iya. Siapa boleh? Orang Italia apa orang apa deh? Gua lupa. Orang Brazil ya? Orang mana ya? Medi ingat kan? Medi belum kerja di sini, Mr. Strego. Berarti gua duluan ya. Medi belum kerja, Medi masih kerja sama Gigi Frankie. Iya lo dulu. Ma, dengan berapa tahun kita berkolaborasi, Ma, ini gak boleh peluk ya, Ma kan sosialisasi. Tetap gua gak tahu lu habis ngapain kan. Ma, kita udah lama kadang ketemu, kadang padet banget. Kadang hilang sampai lama banget. Kangen gak sih lu sama gua? Kangen lah. Soalnya dulu intens banget kan, ya. Kita kalau foto tuh kayak setahun bisa lebih dari 5 kali ya. Ya. Semua hampir semua koleksi Igun tuh gue yang foto dulu. Dan artis tiap mau foto sama Rio pasti minta bajunya sama Igun. Igun. Ya, kan? Tapi sekarang mungkin karena Igun juga kenalannya banyak, fotografer juga masih bukan, gue bukan kenalannya banyak sekarang, artis kagak daripada mau bayar kalau minjem-minjem, oh, di laundry gue. Jadi gue kalau bikin baju, curhat nih ya, gue kasih tau. Iya, gue curhat aja, gue kasih tau lu. Nih ya, kayak misalnya contoh gue bikin baju. Ya. Nih gue bikin baju. Bahannya, semeternya 8 juta. Pakai baju ini bisa 3,5 meter, berapa coba gue tanya? 25, 30 juta. Ya, 30 juta modalnya doang. Dipakai sama artis. Terus? Beli kagak. Yang mau beli siapa? Ya gue gak pinjemin lah. Oke, okay. Berarti sekarang Igun udah gak mau pinjemin artis ya? Enggak, artis-artis yang punya duit. Oh, beli. Yang beli. Oke, okay, beli. Ya? Gak ada ya pinjem-pinjem ya? Aduh, ada artis baru mah. Kakak, barter posting. Follower gue aja lebih banyak. Sombong amat. Lu ada apa lu? Iya kan? Bener, kalau dulu mah kan kayaknya baik. Mau apa kayaknya pinjemin gitu. Nih, yang misalnya gue tanya nih ya, gue ceritain nih. Ini gaun. Bahannya gue beli di mana? Dubai. Dubai. Ya, ini Dubai itu kurang lebih semeternya $450. Buat lingkaran gini pakai berapa? Berapa nih?
3 meter, berapa? 150 dolar kali 3 meter? Hampir 18 juta berarti ya. Nah, mau dipinjam, cucut, udah kagak dibeli, dicuci. Mending bersih ya. Mending bersih, kalau keteknya lengket, Alayamo. Oke. Gitu mah. Jadi bukan Eka pelit mah. Eka milih-milih juga. Kalau misalnya artis, iya. Maksudnya nggak harus beli juga. Jadi misalnya, ya beli satu, minjem dua, masuk akal deh mah. Oh, iya. Kalau dari awal sampai sekarang minjem terus di bukti ya. Untung dari mana? Ya? Oh, belum lagi ada koronces mah. Mau gila deh mah. Nggak apa-apa mah. Terus mah kalau misalnya ada corona gini, lu pada jadwal-jadwal orang kawin pada ini dong. Kalau orang wedding pasti kita imbasnya sama nih. Ya. Kan lu juga bikin baju wedding kan. Semuanya pada pindah rata-rata di atas Agustus kalau enggak tahun depan sih. Ya. Karena buat ngindarin. Makanya gua juga kemarin sempat ke ini kan cari apa namanya? Penghasilan tambahan. Bukan penghasilan tambahan, gua tuh kemarin sempat ke tempat merit apa namanya? Apa istilah KUA? Gua sempat mau merit kan. Oh iya, minggu kemarin gua sempat ke KUA, tapi ternyata KUA enggak buka. Ya gue gak jadi married. Kan bisa married online sekarang. Oh gue gak bisa. Gue online. Kan bisa kan? Itu ini ya, temanya apa? Hari ini. Temanya hari ini mau fashion tapi ujung-ujungnya disuruh kawin ya. Tidak. Oke, kita hari ini konsep photoshootnya apa yuk? Beauty. Kan request dari Igun sendiri katanya pengen. Iya lo lihat dong butik gue nih. Akhirnya gue punya butik ini nih. Gue gak nyewa lo. Kirain gue udah beli, ada corona, belum balik modal, ya Allah. Tapi gak apa-apa, Ma. Ini gue pingin foto buat sosial media. Yeah. Jadi kan gue tuh kan... apaan tuh? jadi gue tuh kan sekarang mau ngembangin lagi kebaya gue, Ma. Jadi kan dulu pernah foto kebaya juga ya. Jual macam Athena ganti-ganti kode. Sebenernya Igun juga maksudnya menonjol banget di kebaya loh. Iya. Nanti Yoga lo cari ya foto-foto kebaya ntar di buku gua ntar lo tayang-tayangin. Jadi apa yang gua omongin ini ga omong kosong, ngerti ga? Bahwa gua udah 15 tahun, lo paham? Boong kali, ya? Boong. Kok boong barangan lo? Lo pikir gua jadi desainer karena ajang-ajang? Gila ya, zaman dulu belum ada sosial media, belum ada. Instagram belum sampai begitu ya, Ma. Tapi kita ada foto-foto ya, Ma. Bahkan Rio itu kalau bikin foto ada aja yang ngikutin. Oh iya benar. Iya kan? Style-stylenya ada aja yang ikutin. Kalau itu gimana tuh, Mak? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Sama kayak Mak juga kan jadi inspirasi buat desainer baru. Mereka juga kalau ngikutin baju lo kan juga, ya sebenarnya lo bangga kan? Iya sih. Iya kan? Maksudnya, ya kalau kita sih senang kalau orang bisa ambil keahlian kita dari sisi yang bagus. Betul. Ya, inspirasi kan? Ya. Kita menginspirasi banyak orang. Tapi kalau dia nyontek lo ke TikTok baju lo gimana? Lo sebagai desainer? Gue teriakin, woi nyontek lo! Gue gituin. Oh gitu. Lah dia nyontek baju gue. Dan gue aja nyontek baju orang. Sini Tina. Tina, ayo kasih lihat bajunya. Ini Tina, satu-satunya model yang mau kerja di tengah pandemi ya. Padahal saya juga tahu model-model pada susah. Ala-ala, aku gak boleh kerja sama suami aku. Ya kan? Padahal suaminya udah minjem-minjem uang saudara. Ya kan? Cuman dia. Kenapa kamu mau kerja di saat lagi isu seperti ini? Kenapa enggak? Tetap harus kerja kan? Benar, dia sampai jerawatan lo stres enggak ada kerjaan lo. Yang penting safety ya. Kan kita semua kerja juga pakai ini. Cuma modelnya doang yang enggak pakai masker. Yes, yang lain semua masker. Kalau saya tadi mau pakai masker tapi entar enggak bisa ngomong. Gitu. Jadi ini guys, ini baju koleksi saya. Kita ke sini. Sini ya. Ke karpet. Ini baju koleksi saya, ini baju koleksi gaun pengantin 2020. Ini khususnya kebaya. Aku tuh udah lama banget nggak buat kebaya. Pas kemarin bilang sama teman-teman, kita foto kebaya lagi yuk, kita angkat lagi keunikan dari kebaya kita. Nah, kebaya dari Love by Van Gunawan ini saya suka sesuatu yang simple, satu warna dan nggak aneh-aneh. Looknya sangat perempuan banget dan fitnya benar-benar fit ya. Ini kita nggak fitting ya? Nggak. Boleh kasih ganti lipstick? Boleh. Pengen dikasih warna lagi dikit, dikasih matte gitu. Oh, matte. Oke, kita mulai photoshoot lagi karena aku nggak mau terlalu lama karena kita mau buka puasa. Ya. Okay. Lihat tadi Tina tuh jerawatan banget. Terus udah gitu slime tadi pakai serumnya dia. Namanya Slime Yano SW Glow. Slime digabungin sama Ivan Gunawan Cosmetics nempel padet tapi nggak kayak nggak cranky, nggak tebel. Ini lipsticknya pakai Ivan Gunawan Cosmetics yang Sweet Latte. Ini yang matte. Yang matte ini. Dan kalau misal diperhatiin ini aku suka banget teknik alisnya Slime tuh.
kayak ada satu gitu tuh kece banget. Kamu suka enggak makeupnya? Banget, suka banget. Terus jangan dihapus ya. Ya enggak. Ya, simpan ya, si video pakai gini ya. Di sana kalau ngambil makeup artis juga susah, padahal enggak berani. Ya, simpan ya. Oke, kita mulai lagi. Oke, silent. Episode kemarin aku sempat kasih lihat bahwa aku pernah buat buku. Buku ini aku produksi 5 tahun yang lalu bersama dengan Gramedia. Nah, kalian bisa lihat fotonya Rio Motret banyak banget di buku ini. Jadi yang aku bilang tuh 5 tahun yang lalu tuh memang kita sering banget foto dan Rio tuh baiknya ya kalau misalnya Rio ada foto shoot ke luar negeri, pre-wedding. Pasti dia bela-belain untuk bayar model, nyari model untuk bisa test shoot terus baju aku dibawa banyak. Banyak loh. Bisa bawa 3 sampai 5 ya kadang-kadang. Nih ya, nih lihat ya. Terus udah gitu Rio juga ada pengantennya yang kalau difoto emang demen difoto kan. Jadi kayak model gitu nih aku sih lihat ya. Aku suka banget sama foto Rio nih. Sini deh, lihat. Ini Cina nih. Ini beneran apa ya editan sih? Beneran dong, ini tembok Cina. Wow. Tembok Cina tuh, say. Ini kliennya Rio loh. Klien gue dan gak kelihatan muka loh, dia mau loh. Keren ya. Ampun. Ini juga kita. Iya. Yes. Iya. Wow. Ini kan sebenarnya kebayanya sama ini. Iya. Kebaya sama ini. Foto ini. Buat apa ya itu? Gue lupa deh lo waktu itu. Lo kan kerjanya foto mulu. Glam, 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 apos, apose. Kalau zaman dulu tuh kayak pengen aja ada rame ya, kayaknya mesti. Nih aku juga dulu suka Rio bikin, aku mau kasih lihat ya. Yang bajunya warna merah. Kita lihat di akreditasi nih, kadang suka lupa. Merah itu berarti serinya apa ya? Yang merah-merah deh nih, Rio. Nih Rio, iya. Nih Rio. Keren nih foto kita ya. Iya. Keren. Keren lah. Nih lo. Oh, ini pengantin. Tuh liat pengantin gue beginiin, kagak ada kelihatan mukanya. Tuh. Keren ya. Ya Allah baju gue tuh. Nih Rio, yes. Tuh lihat. Berkaryalah dengan hati, jauhkan iri dengki, lupakan persaingan, utamakan kualitas. Itu cara bertahan di industri ini. Betul. Jadi kerjanya jangan suka ngerumpi, ngomongin orang, ngejelekin orang. Pertahanin kualitas. Paham gak lu? Ya? Love, love, love. Ini pertama kali gue bikin baju pengantin 2009. Nih, gue liat nih foto ini. Nih. Di butik lu yang dulu. Iya, gue dulu model gue Advina. Gue demennya. Advina terus? Raisa. Nih, Rio Motret Raisa. Nih ya, oke lanjut ya. Nih Raisa. Raisa. Ini Raisa dulu masih awal-awal karir ya. Iya. Itu bukan gue. Ini elu deh, Mak. Ini. Klien gue waktu iya, kawin. Ini klien pertama gue bareng Igun, kolaborasi iya. Pertama kita. Dan ini Angel banget. Namanya. Angel. Iya. Ini yang kenalin gue ke Igun nih. Justru orang ini. Iya. Ini yang kenalin. Dari situ. Iya, nih. Keren ya mak, baju gue ya mak, lakinya baik, dianya baik. Baik. Pokoknya kalau yang aneh-aneh, bentrok sama gue mak. Gak bisa. Ini gue. Ini kita di mana inget gak? Di Kunstkring. Ih, bagus banget. Tuh, nih ya kalau zaman dulu nih ya kalau photoshoot. Ini bantal gue yang bawa, meja. Meja, segala macam. Hai, karpet. Gila ya mak ya. Sampai segitunya ya mak, zaman dulu. Ih, gue mak, ih gila loh. Nih, asisten lu. Budgeting gue. Ipon. Ipon. Terus. Wih, lo di Shanghai. Ini klien gue nih di Shanghai. Gila, Shanghai. Kita dulu banyak ya. Banyak. Tuh, Shanghai lo, Mak. Jangan bercanda lo, Mak. Dan zaman dulu kalau misalnya ini belum ada budget ya, Mak. Ingat enggak sih, Mak? Kayak seneng aja gitu bantu-bantuin orang kawin ya, Mak. Kalau sekarang kalau mau pakai sewa. Pakai sewa. Nah, Ayu Ting Ting.
Nih, Ayu Ting Ting, foto Ayu Ting Ting sama Bilqis. Ini pertama kali publik sih ya. Ayu baru lahiran ya? Iya, pertama kali kasih lihat foto anaknya. Tuh. Ayu lagi abis ini. Oh, ini Usi. Ini juga keren, ini keren banget loh. Yo. Usi beda banget di sini loh. Ini keren banget loh. Gila ya. Gila, baju gue tuh keren banget. Parah. Ini 6 tahun lalu apa 5 tahun? Ini 6 tahun lalu. Ini juga nih. Ini juga Ayu. Abis lahiran ini. Abis lahiran. Ini dia. Dong. Ini yang fenomenal ini. Ini legend ya, saya. Tuh lihat tuh. Masih ada gak nih baju? Baju ini gue lupa. Kemana ya? Gue lupa. Kalau masih ada juga gue pakai kali. Ini juga lu ya? Bukan. Itu bukan gue. Bukan? Bukan. Ini gue. Ini Rio Wulan Guritno. Ini Uut dong, bisa gak dangdut jadi keren ya. Keren kan, Mak? Ih gila, ini masih up to keren loh, Mak. Up to date. Eh, ini keren. Yuni! Yuni! Ini keren, bisa di print buat kaos deh, Yun. Uut. Bikin print buat kaos, keren loh. Internasionalnya loh, Shay. Enggak bercanda loh, Shay. Luna. Ini bajunya apa nih? Kejora. Bukan. Habis deh. Banyak loh. Mak, terus goals lo sebenarnya gini. 2020 tuh lo mau bikin apa sih? Awalnya kalau gak ada corona ini, sebenarnya gue tuh planning pengen pameran yang bagus di tahun ini. Yeah. Cuman kayaknya planning itu mungkin akan terhambat sih. Karena kan harusnya dari awal-awal tahun di planning, akhir tahun udah pameran. Gerak ya. Udah nah gerak ini belum ya. Bisa gerak juga. Karena kan planning gue tuh setiap 5 tahun bikin pameran yang gong. Dan Rio itu dulu pernah bikin pameran yang gong, pada waktu itu bikin Alkisah. Itu bikin berapa puluh cerita? Total 24, terus 70 artis. Wow. 24, 70 artis, terus kita roadshow ya. Ya, roadshow. Kita roadshow. Ikut selalu fashion show ya. Iya, Jakarta, Surabaya, Jogja, Surabaya. Bandung. Ice BSD. Sama tuh lagi Makassar. Kecing atau Rio motret bersama dengan Jarum Foundation. Yes. Sekarang kita punya foundation. Yayasan. Tempat ini adalah tempat andalan, ruangan favorit aku. Dan tadi kita udah photoshoot sama Rio motret sama Tina Tayu buat kebutuhan Love by Ivan Gunawan. Selamat berbuka puasa teman-teman semuanya. Nah, hari ini aku mau berbuka puasa pakai minuman favorit dari Kejuara Coffee. Nah, hari ini aku mau buka puasa pakai Leo Strawberrycano. Jadi ini coffee tapi ada rasa stroberinya. Dan ini ada Sagittarius Choco Milk. Jadi aku mau bikin ice chocolate. Nah, kira-kira kalian buka puasa pakai apa? Nah, kalian sudah mulai bisa memesan Kejuara Coffee lewat Tokopedia dan juga lewat WhatsApp ya, dan doain juga Kejuara Coffee Jaksel akan segera dibuka. Jadi kalian teman-teman yang ada di wilayah Jakarta Selatan bisa ngedapetin kenikmatan dari Kejuara Coffee. Thank you for watching. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa dan yang pastinya aku akan kembali lagi dalam waktu dekat. Aku bakal ngebagiin menu-menu favorit berbuka puasa ala Igun. Terima kasih. Bye.